ini hari pertama. Mah, foto di situ. Mah, foto di situ, Mah. Sama Papa. Yuk masuk. Papa masuk. Soalnya pakai hati. Kalau kamu tuh ya, ibu-ibu, sambil jalan ke sini kita lihat banyak bukit-bukit. Kalau tanah Kapadokia bukan batu biasa. Semua tanah Kapadokia ini dulu ada dua gunung. Satu gunung Erges timur Kapadokia, satu gunung Hasad barat Kapadokia. Jadi Kapadokia terletak di antara dua gunung ini, ibu-ibu. Kira-kira 20-30 ribu tahun yang lalu, gunung ini semua aktif, meletus ribuan tahun. Lavanya mengalir ke Kapadokia, sebagian dari timur, sebagian dari barat, Bapak Ibu. Ribuan tahun meletus terus. Lavanya mengalir, Kapadokia jadi 1000 meter, lebih tinggi. Yang lokal, masuk dalam, tutup pintu. Selesai perang, baru keluar. Namanya teras ya, bahasa Turki. Kalau musim dingin, Bapak Ibu, musim dingin ya seperti ini, luarnya dingin banget, dalamnya hangat. Musim panas, luar panas, dalamnya sejuk. Ini seperti Asia alami, ya. Semua lantai, ada 8 lantai. Semua lantai ada lubang ventilasi. Ini lubang ventilasi paling atas. Awalnya masuk dari sini, semua lantai ada lubang ventilasi, bisa sampai lantai ke 8. Jadi walaupun paling bawah masih bisa bernapas. Ya. Ini ruangan binatang, Bapak Ibu. Binatang. Binatang. Tempat, Bapak Ibu, tempat makanan. Binatang. Ini ada lubang-lubang. Jadi binatang juga suruh masuk. Ruangan binatang paling dekat pintu masuk, biar cepat masuk. Keluar lantai bawah, lantai 2, lantai 3 sampai 8 untuk manusia. Yang pendek-pendek aja.
Tahun yang lalu Kapadokia ini mayoritasnya agama Kristen. Sekarang udah agamanya agama Islam. Muslim mau ibu mayoritasnya Turki. Tapi dulu pada waktu Romawi Muhammad mayoritasnya agama Kristen. Jadi semua pertemuan tanah mereka bangun gereja juga. Ini bagian gereja. Ini gereja. Ini di atasnya ada kubah kecil. Ini bagian gereja, bagian ibadah pada waktu kerajaan Romawi mau ibu. Semua di sini dikit banyak. Pintu ada lagi di sana. Pintu batu. Ini contoh. Ada ketahuan masuk dari bagian dapur yang tadi kita masuk. Orang dalam lari-lari ke sini. Tutup pintu ini. Ya, tutup pintu ini. Terus mereka sudah buka pintu ini. Dari sini mutur-mutur lari ke sana, tutup pintu itu. Di dalam juga ada di beberapa tempat pintunya juga ada. Ini berat banget, 500 kilo. Setengah ton. Bikinnya langsung di dalam. Setengah ton, Bapak Ibu. Jadi ini 5 orang bisa tutup, bisa buka. Di tengahnya juga ada lubang. Di tengahnya juga ada lubang. Tutup. Pasti di belakang mereka cek ada orang enggak yang mau coba buka pintunya. Karena juga ada pintunya. Ini semua kota bawah tanah pasti ada pintu seperti ini. Ini Petromak. Hebat ya. Ini tunnel. Oh, kita muter ke sini. Ya, sampai ke Turki. Jendela. Tuh, ini salon. Udah salon juga. Uff. Ini cikis nih. Cikis. Oh, jangan dipush. Oh, enggak, diganjel dia. Enggak boleh. Ini masih tanah lagi. Bapak, kamu tadi dulu. Lihat sini. Ih, bagus banget di sini. 1, 2, 3. Aku mau foto di sini. Bagus kan? Saya sedih dulu. Ya? Lihat sini, Om. Lihat, Ima. Ya. Iya, kabutnya tebel banget. Kasihan tau.